lihat itu, Pak. Pak, itu kan kita, Pak. Allah, ini kenapa, Bu? Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Malam itu, keluarga Pak Ilham berangkat mudik. Mereka sengaja berangkat malam untuk menghindari macet. Pak, Pak, jangan ngebut-ngebut, Pak. Kalau nggak kencang nanti capek di jalan, Bu. Lagian ini kan jalan tol. Bapak tuh sudah biasa, Bu. Santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, setelah keluar tol kok ternyata macet. Ya, namanya juga lebaran, Pak. Semua berpikir ya kayak Bapak. Berangkat malam menghindari macet. Jadinya ya tumplek-plek di sini. Ah, sialan. Malah mengumpat. Berdoa, Pak. Istighfar. Lewat sini. Lewat sini. Sudah bangun, Ton? Kok kaget gitu? Aku baru mimpi aneh, Bu. Mimpi apa? Nah, itu, Bu. Dalam mimpi aku lihat orang itu dan papan nama itu. Perasaan tadi nggak ada orang di situ. Mungkin tadi ketutupan mobil-mobil di depan, Pak. Dalam mimpiku, orang itu nyuruh aku lewat jalan yang ada di sebelahnya. Wah, jalan alternatif. Masuk ini, Houston. Yakin, Pak? Bapak itu sudah berkali-kali keluar kota, Bu. Kayak gini itu sudah biasa. Mantap nih jalan alternatif. Tapi kenapa yang lain gak mau lewat sini ya? Pak, Bapak gak ngerasa aneh, Pak? Iya juga ya, Bu ya. Bapak kan sering perjalanan Bojonegoro Salatiga. Tapi tempat ini kok belum pernah tahu ya? Pak, terbalik aja, Pak. Iya, wes, Bu. Bismillah. Loh, kok ada desa? Tadi kan nggak ada desa ini ya, Bu? Iya, Pak. Kok jalanan besar tadi hilang? Ini desa mana ya? Kok gelap sekali, Pak? Jalannya semakin sempit, Bu. Ton, coba cek Google Map. Ini di mana? Ton? Tony tidur, Pak. Biar Ibu aja. Gak ada sinyal, Pak. Ini ada miss call dari kakek tadi. Kok gak denger ya? Aduh. Pak, gimana ini, Pak? Tenang, Bu. Bantu doa ya. Kabut. Waduh, Pak. Kok aneh gini? Itu ada orang. Aku coba tanya mereka ya. Jangan, Pak. Aku takut. Gak apa-apa, Bu. Tenang aja. Jangan berhenti! Tony? Dia ngigau, Pak. Kok aneh sih? Ah!
Ya Allah, hampir saja. Pak, Pak, lihat itu, Pak. Ini kenapa, Bu? Ya Allah, selamatkanlah kami. Kita akan mati, Pak. Istighfar, Bu. Ngaji, Bu. Baca doa, Bu. Iya, Pak. Takbir, Bu, kita ikuti suara takbir itu. Semoga itu adalah jalan keluar. Tapi dari mana itu, Pak? Iya ya. Don, suruh bapakmu mengikuti bis itu. Ah, aku baru saja mimpi ketemu kakek. Dan kakek bilang supaya bapak mengikuti bis. Bis? Bis apa? Itu bisnya, Pak. Itu kan bis yang tadi hampir menabrak kita. Tanpa pikir panjang, Pak Ilham langsung mengikuti bis tersebut. Saat mereka keluar dari kabut itu, suasana sudah berganti pagi. Dan mereka kembali di tengah kemacetan. Setengah jam kemudian, Pak Ilham dan keluarganya sampai di tujuan. Kakek atau ayah Pak Ilham mengucap puji syukur. Pak Ilham lalu cerita semua pengalamannya ke kakek. Kakek pun cerita kalau semalam ketika ia tidur, ia mendapat mimpi aneh bahwa keluarga Pak Ilham mengalami kecelakaan. Maka dari itu ia segera menelpon mereka, tapi tidak tersambung. Dari situ kakek mulai sembahyang, berdoa untuk keselamatan keluarga Pak Ilham. Dan doa itulah yang tersampaikan dengan wujud petunjuk-petunjuk, seperti adanya bis yang memandu mereka ataupun memberi arahan melalui mimpi Tony. Keluarga Pak Ilham memang sempat disesatkan oleh gaib. Konon, karena saat itu Pak Ilham selalu emosi dan terburu-buru di jalan. Sehingga saat berada di jalur tengkorak, arwah-arwah korban kecelakaan yang ada di situ berusaha menjebaknya. Sejak saat itu, Pak Ilham tidak berani lagi meremehkan ketika menyetir di jalan. Lebaran sebentar lagi, berpuasa dengan gembira, menahan lapar, menahan nafsu. Lebaran sebentar lagi.